Nama saya Novi dari Jakarta Pusat. Okay. Boleh tahu alasan kenapa pengen ikut nobar nonton? Biasanya kan kita kalau nonton bola itu di lapangan ya, kalau nggak di TV atau misalnya nobarnya di kafe gitu. Nah ini ada kesempatan di bioskop. Penasaran banget sih kalau di bioskop tuh harusnya bisa lebih seru sama teman-teman yang lain gitu. Okay. Nah ini kan sebagai seorang perempuan nih, sebelumnya udah tahu belum sih ini tim Persija yang lagi bertanding gitu di bioskop? Kalau udah tahu, udah. Aku lihat dari Instagramnya udah, terus makanya penasaran main kesini langsung gitu. Oke, terakhir harapannya apa nih dengan adanya acara nobar di bioskop? Harapannya ya semakin banyak lagi acara-acara kayak gini supaya makin banyak juga supporter yang antusias datang ke sini, dan harapannya Persija semakin jaya. Nama panggilan gue Cipe. Lu Cipe siapa? Ya Cipe aja udah. Oke, Pe, lu berapa kali nonton, Pe? Ya kalau berapa kali sih tergantung acara nobar ini diadain, pasti gue nonton. Oke, terus menurut lu tanggapannya tentang acara nobar dari Persija gimana? Ya cukup bagus sih kalau kita misalnya ada yang terlalu jauh apa punya nggak punya waktu apa ya kan, jadi bisa datang ke bioskop, bisa jadi bisa kenal-kenal sama Jackmania yang lain ya kan, saling kenal lah bisa. Oke, terus ini kan Persija dari kemarin kan hasilnya kurang bagus nih, nah lu kenapa tetap mendukung? Ya karena gue suka Persija, biarpun ya agak susah, agak bagus, gue tetap dukung. Ya itulah kesetiaan Jackmania, di saat Persija lagi jelek, kita tetap men-support. Terakhir, harapan lo di acara nobar ini apa, Teh? Semoga Persija dapat meraih 3 poin di acara nobar ini, dan bisa memperbaiki peringkat. Terus kalau buat acara nobarnya sendiri, harapannya apa? Harapannya, semoganya setiap laga tandang, apa kandang, ya tidak kebagian tiket, diadakan terus lah nobar yang tidak kebagian tiket. Hari ini kita bahagia. Ya apa ya, biasanya juga kan kalau nonton bola itu biasanya kan paling enak nobar di kafe atau nobar bareng teman-teman di stadion. Tapi tiba-tiba ada kayak gini, gue baru tahu nih, ternyata cobain nyoba, seru gak sih nonton di bioskop gitu. Oke, terus taunya dari mana sih? Kalau ini sih ada teman gue nggak kayak bilang, yuk cobain sensasi nonton di bioskop gitu. Kan selama ini kalau nonton di stadion atau di kafe gitu, cobain aja gitu kata dia itu. Untuk Liga Indonesia lu ngefans sama Persija kah atau seperti apa? Persija gue ngikutin itu dari zaman gue SMA sih, gue ngikutin dari zaman ya eranya Bambang Pamungkas. Tapi kesini karena gue udah mulai bekerja, tapi masih ikutin lah sesekali gitu. Nah menurut lu penampilan Persija di musim ini? Kan gue terakhir ngeliat klasemennya 11 atau 12 tuh gue gak tahu ya. Gue berharap sih dengan sisa musim yang ada berapa 7 atau 8 pertandingan lagi, Persija bisa lah meningkatkan kualitas permainan lagi supaya bisa minimal mendapatkan posisi yang terbaik lah gitu. Oke, terakhir harapannya buat acara nobar
di bioskop dari Persija itu menurut lo gimana? Ya, harapan gue sih dengan adanya acara nobar di bioskop ini bisa mengundang teman-teman The Jackmania bisa ikut nonton bareng, meriahkan bersama bareng-bareng gitu. Jadi kita walaupun kita nggak bisa datang ke stadion, seenggaknya kita bisa meriahkan, bisa mendukung dari nanti sosial media yang di, bisa nanti di apa namanya di siarkan gitu. Ini pertama kali saya nonton nih, karena saya penasaran juga karena pindah ke Bali, jadi nggak bisa nonton di lapangan langsung. Jadi alhamdulillah bisa nonton langsung nih. Nah, tanggapannya gimana bang, acara nobar ini bang? Tadi alhamdulillah, mungkin karena 3 kali berturut-turut ya, jadi penontonnya agak berkurang ya. Mudah-mudahan hari ini Persija menang, bisa penonton bisa kembali, semangat untuk nonton kembali. Nah, menurut abang sendiri nih, acara nonton bareng di bioskop nih yang diadain dari Persija, gimana sih tanggapannya? Menurut saya nih, pertama kali ya di Indonesia ya. Teman-teman di kantor juga saya bilang ada pertandingan di bioskop, mereka nggak percaya ya. Baru, kalau mungkin rekan-rekan saya datang nonton untuk membuktikan ke teman-teman di kantor. Nah, bang, ini kan Persija lagi kondisinya lagi kurang bagus kan dari kemarin, hasil kemarin gitu. Nah, kenapa tetap pengen dukung Persija? Karena walaupun siapa lagi akan mendukung Persija kecuali dari Jackmania ya. Cuma penonton yang bisa memberi amunisi tambahan semangat untuk tetap kembali merebut prestasi kemenangan dan kemenangan lagi. Terakhir pak, harapannya dari acara nonton bareng di bioskop ini gimana pak? Mudah-mudahan di acara di berikutnya mungkin lebih apa ya? Tadi siarannya sempat ini kualitas gambarnya agak terganggu ya, mungkin agak sekarang agak hujan. Mudah-mudahan juga mungkin dari ada bonus atau apa ya, biasanya kan ada giveaway. Paket giveaway gitu, ada kaos atau apa gitu. Berapa banyak? 41. Nomornya paket 4-nya. Ini enak. Malam Minggu. Emang panjang. Dukung 5. Dukung 5. Ladies. Jackmania.